Kudüs'teki saldırının muhatabı oradaki kardeşlerimizle birlikte Mekke'de Kabe'yi tavaf eden, Medine'de Peygamberin aleyhissalatu vesselam huzurunda bulunan her Müslümandır. Bu saldırının muhatabı İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabad'da, Jakarta'da, Kuala Lumpur'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biri, İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyor. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur. Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya kendi kendine ihanet etmiş. Kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere konuyla ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek için gereken girişimleri hemen başlattık. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. Filistinlileri evlerinden etmeye ve yurtlarından çıkarmaya yönelik her türlü doğrudan ve dolaylı baskıların sona erdirilmesini bekliyoruz. Allah mazlumların ve mağdurların yardım. Yang kita mau apa? Itu adalah wilayah kaum muslimin. Penjajah harusnya dienyahkan. Orang yang merampok harusnya nggak boleh di situ. Ini adalah solusi sebenarnya. Maka solusi terhadap penjajahan ya berarti dibebaskan. Sebagaimana Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis. Sebagaimana Salahuddin al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Jadi penjajah itu bukan negosiasi. Tapi penjajah itu harusnya diusir. Sebagaimana penjajah Belanda itu diusir dari Nusantara. Bukan bernegosiasi, gitu loh maksudnya. Nah, maka kita harus kemudian yang pertama adalah jihad ilmu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa ini dilakukan sepanjang 14 tahun. Setelah itu Rasulullah melakukan jihad negosiasi atau jihad politik yang dilakukan oleh Rasulullah sebanyak sepanjang 2 tahun, mengirimkan surat-surat, bernegosiasi dengan penguasa-penguasa yang ada di Baitul Maqdis dan seterusnya. Lalu setelah itu baru Rasulullah menempuh jihad militer yang berakhir dengan pembebasan Baitul Maqdis di zamannya Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi. Inilah kemudian yang menjadi sebuah pengetahuan bagi kita yang pengen saya sharing, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekarang ngerti kenapa sih Palestina itu bermasalah, atau lebih tepatnya istilahnya adalah Baitul Maqdis itu bermasalah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan problem Baitul Maqdis secara long term, secara permanen, yaitu dalam membangun kekuatan itu dan membangun persatuan itu dan membangun kepemimpinan itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nggak ada yang lain selain doa, donasi, dan share pengetahuan-pengetahuan tentang Baitul Maqdis agar kita tidak menjadi orang-orang yang memperhatikan Baitul Maqdis hanya ketika mereka menangis dan berteriak ketika mereka dibom, dihujani dengan peluru, ataupun dibunuh di depan mata kita. Sehari lagi kita menunda kebangkitan Islam, sama seperti sehari lagi kita memberikan waktu bagi penjajah Zionis biadab itu untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena itulah teman-teman sekalian, ini yang bisa kita lakukan. Berdoa, berdonasi, dan sharing pengetahuan-pengetahuan yang ada di kita semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin pada tahun ini memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berarti. Agar kita tuh noleh kepada mereka di tengah-tengah kesibukan kita, itikaf, menikmati sajian-sajian Ramadan. Tapi Allah bilang, lihat loh ada saudara-saudara kalian itu, yang saudara-saudara kalian itu tertindas, yang saudara-saudara kalian itu terjajah. Mudah bagi Allah untuk membebaskan mereka. Tapi bukan itu ceritanya. Ceritanya adalah bahwa Allah memberikan kesempatan pada kita untuk muncul kesatria-kesatria di antara kita. Memperhatikan mereka, senantiasa mengisi hati kita dengan Baitul Maqdis, kiblat pertama kita.
supaya besok-besok ketika diperlukan kemudian perjuangan-perjuangan yang lebih besar, maka kita sudah siap dengan ilmu-ilmu dan sakofah kita tentang Baitul Maqdis. Artinya teman-teman sekalian, kalau memang kita merasa sedih, kalau memang kita merasa marah, kalau memang hati kita tercabik-cabik, kita bisa menggunakan apapun yang kita punya. Kalau kita nggak bisa donasi, minimal kita berdoa. Kalau kita bisa berdonasi, berdonasilah dengan harta terbaik yang kita punya. Tapi kalaupun kita sudah melakukan semua itu semua tidak cukup. Melainkan kita harus untuk mempelajari, kita harus untuk mengerti, memahami, dan kemudian menyebarkan sampai orang-orang paham dengan sakofa yang benar tentang Baitul Maqdis, hingga kita bisa berpindah kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Wallahul muwaffiq, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina, mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan, laki-laki apa perempuan, laki-laki apa perempuan, laki-laki apa perempuan. Ditusukannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Nabi menggambarkan bahwa musuh utama kita yaitu kaum Yahudi. Ya ingat ya, Yahudi itu musuh utama kita. Dan yang mengatakan itu bukan kita bukan rasis ya. Tetapi Allah Ta'ala yang menjelaskan kepada kita dalam kitabnya. Surat Al-Ma'idah ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh engkau Muhammad SAW akan temukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Nah, dalam sebuah hadis Nabiullah Muhammad SAW, manusia yang tidak pernah berdusta, mengatakan tentang kaum Yahudi ini, innal yahuda qaumun hasadun, ya, sesungguhnya kaum Yahudi itu kaum yang penuh dengan sifat hasad, ya, dan mereka tidak hasad kepada kita kecuali dalam dua perkara, ya, afshussalam wa bainakum, ya, wa amin, ya, kebiasaan umat Islam saling mengucapkan assalamualaikum satu sama lain dan dibalas dengan waalaikumsalam, dan yang kedua ucapan amin kaum muslimin.